Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita dalam program Bicara Maya at PPAK. Bertemu lagi kita, tuan-tuan, dalam episod kali ini dalam ruangan Bicara Maya. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton setia program Bicara Maya at PPAK. Salam sejahtera kepada semua penonton-penonton Bicara Maya at PPAK. Penonton-penonton yang setiasa bersama dengan program kita Bicara Maya at PPAK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak memperkenalkan tuan-puan dengan program Bicara Maya PPAK. Okey, kalau tuan-puan tengok, Bicara Maya PPAK ini merupakan satu program penyampaian maklumat berkenaan isu-isu semasa yang disampaikan oleh pakar-pakar atau tokoh-tokoh dalam bidang yang berkaitan. Program ini diadakan secara atas talian dan dihoskan oleh saya sendiri, Mr. Librarian. Okey, kalau kita tengok kepada poster kita pada hari ini, kita tengok ada tangan. Okey, dan ada ramai masyarakat bertangan tersebut. Ini menunjukkan perhubungan di antara perpustakaan, secara falsafahnya perhubungan perpustakaan dengan masyarakat di luar sana, dengan para profesional, perhubungan pegawai-pegawai maklumat, perhubungan profesional-profesional maklumat, perhubungan pakar-pakar punya ilmu pengetahuan yang perlu bersatu hati untuk mendapatkan maklumat yang sahih dan juga maklumat yang benar. Jadi sepanjang bulan daripada Februari 2021 sehinggalah sehingga kini kita telah melaksanakan 12 episod program Bicara Maya PPAK dan seramai 70,000 orang penonton telah menonton program kita secara atas talian. Jadi saya nak bagi tahu penyata masalah mengenai program kita hari ini. Kenapa program ini diwujudkan? Penyata masalah pertama sekali adalah masyarakat kita kurang minat membaca menyebabkan masyarakat tidak bermaklumat. Yang keduanya, kekeliruan maklumat menyebabkan masyarakat tidak dapat membuat keputusan dengan tepat. Yang ketiga, tiada ruang untuk pakar-pakar atau tokoh berbicara secara langsung dengan masyarakat. Kerana apabila tokoh bicara dengan masyarakat, maklumat yang sahih dapat disalurkan, maka maklumat yang tepat dan kekeliruan dapat dielakkan. Jadi objektif program yang kita buat ini adalah berkait dengan penyata masalah. Pertama, kita nak menggalakkan masyarakat minat membaca dan melahirkan masyarakat yang bermaklumat dengan menonton program yang kita sediakan. Masyarakat tak minat membaca tak apa, masyarakat menonton. Sebab kita tahu masyarakat kita sekarang minat menonton YouTube, minat menonton berbagai-bagai dan atas talian. Jadi kita buat program maklumat yang mana penonton hanya perlu menonton dan akan mendapat maklumat daripada pakar. Yang kedua, kita menjemput pakar-pakar atau tokoh yang boleh memberi maklumat yang tepat tentang suatu perkara agar kekeliruan dapat dihilangkan dan masyarakat dapat membuat keputusan dengan tepat. Yang ketiga, kita menyediakan ruang kepada pakar-pakar atau tokoh untuk menyebarkan maklumat, ilmu dan pengalaman kepada masyarakat. Kita ada ramai tokoh, kita ada ramai ilmuwan, tetapi kita tak ada ruang atau platform untuk mereka berbicara langsung kepada masyarakat. Dengan ada program ini, objektif dapat dipenuhi, kita jemput pakar-pakar untuk bicara. Sebagai contoh, hari itu kita bicara tentang vaksin, kita jemput doktor yang mempunyai kepakaran bidang vaksin. Kita juga pernah menjemput pakar kewangan bicara tentang pengurusan kewangan daripada AKPK. Kita juga pernah menjemput pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak untuk bicara tentang pendidikan kanak-kanak sewaktu pandemik. Jadi impak dia, impak program ini, pertama, kita dapat melahirkan masyarakat bermaklumat dan berpengetahuan. Ada masyarakat memang perlu, kita tengok hampir telah lebih 70,000 masyarakat menonton program kita ini. Yang kedua, kekeliruan maklumat dapat dielak dan dapat buat keputusan yang tepat. Setelah kita buat salah satu program dengan AKPK, AKPK menerima banyak panggilan daripada masyarakat bagaimana cara untuk menyelesaikan krisis kewangan. Jadi masyarakat telah dapat maklumat yang tepat dan jalan yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang ketiga, maklumat ilmu yang ada pada pakar-pakar dan tokoh-tokoh dapat digunakan untuk membangunkan masyarakat bermaklumat dan berpengetahuan. Jadi tokoh-tokoh boleh menyampaikan tacit knowledge yang ada pada mereka untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan masyarakat dapat menerima dan dapat membuat penilaian dengan baik dan dapat membuat satu keputusan yang tepat dalam menguruskan kehidupan mereka seharian. Jadi secara noveltinya, program ini mendapat sambutan yang hangat daripada masyarakat. Selama 70,000 penonton telah menonton program kita bermula daripada bulan Februari 2021 sehinggalah kini kita telah melaksanakan 12 episod. Ini menunjukkan, membuktikan program Bicara Maya PPAK mendapat tempat dalam masyarakat dan
tokoh-tokoh juga dapat menyumbang ilmu kepada masyarakat. Semoga program kita ini kita akan dapat teruskan, dan insyaAllah memang kita akan teruskan, dan kita akan menjemput lebih ramai pakar-pakar untuk bicara tentang masalah-masalah semasa dalam masyarakat kita. InsyaAllah. Semoga bicara banyak akan terus hidup dan akan terus menyumbang sesuatu kepada masyarakat Malaysia dalam membangunkan sebuah masyarakat yang bermakna. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.